back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 3, I want to make a hat. Last time I already make a part 1, the hand and also the leg, and part 2 continue make a leg way up to the body. So this time part 3 we want to make a hat and use the skin color. Okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat the player Squid Game. Oke, kita langsung saja ya. Kita gunakan benang skin, benang warna kulit. Lalu kita membuat 6 SC into a magic ring. Kita buat 6 SC di dalam magic ring. We make a 6 single crochet into a magic ring. Oke, okay. Use the skin color yang 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 and 6 single crochet. Lalu kita tarik benangnya. For the first round, the total is 6 stitches. Untuk round pertama berjumlah 6 stitches. Okay. Now for round 2, we make an increase. We make an increase, repeat 6 times. Jadi untuk round kedua kita buat increase, kita buat 6 kali. Nah seperti ini ya teman-teman, increase. Jadi satu stitch itu kita isi 2 single crochet. Jadi saya baru buat increase pertama, yaitu saya buat 2 single crochet di dalam satu stitch. Kemudian kita kasih penanda ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa menghitung, maksud saya bisa tidak pakai penanda, lanjutkan saja, jadi tidak usah mengikuti saya, yang penting dihitung saja, tidak masalah. Sebenarnya saya kalau tidak kasih penanda bisa, cuma lebih bagus kasih penanda biar teman-teman bisa mudah memperhatikan sampai di mana. Oke, ini udah 2 increase saya buat. Lanjut lagi, saya buat increase ke 3. Kelima, keenam. Oke, for round 2 the total is 12 stitches. Teman-teman, untuk round kedua ini berjumlah 12 stitches. Oke, saya lanjuti lagi. Untuk round ketiga saya buat 1 SC kemudian increase. Saya buka penandanya ya teman-teman. Kemudian saya lanjuti. Nah, saya langsung buat ya di round ketiga 1 single crochet. Kita kasih penanda di SC pertamanya. And the next stitch we make a increase. Repeat 6 times like this, okay? 1 single crochet, 1 increase. Ini yang kedua kali. Lanjut lagi 1 single crochet, 1 increase. Tiga kali, 1 single crochet, 1 increase. 4, 1 single crochet, 1 increase. Sorry. Lanjut lagi yang keenam, 1 single crochet and 1 increase. Jadi teman-teman, untuk round ketiga ini berjumlah 18 stitches. For round 3, the total is 18 stitches. Now I make a round 4, I make a 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Untuk round ke 4, saya buat 2 SC, kemudian increase, buat 6 kali. Ini yang SC pertama, selalu kasih penanda ya teman-teman. Kemudian SC kedua, kemudian increase. Nah, kita buat lagi yang kedua, 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Udah 2 kali teman-teman. Lanjut lagi 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Nah ini udah 3 kali. Lanjut lagi 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Lanjut lagi 1 SC, 2 SC, kemudian increase,
sorry. Lanjut lagi, 1 SC, 2 SC, ini yang terakhir ya teman-teman. Kemudian increase. Oke, jadi untuk round ke 4 ini sudah selesai berjumlah 24 stitches. For round 4, the total is 24 stitches. Now for round 5, we make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Untuk round ke 5, kita buat 3 SC, kemudian increase, kita buat 6 kali. 1 SC, 2 SC, 3 SC. Kasih penanda di SC pertama teman-teman. Jadi ini 1, 2, 3 kasih penanda ya. Kemudian kita buat increase di SC ke 4. Nah seperti ini. Kita buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian increase. Sudah 2 kali ya teman-teman. Buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian increase. Ada 3 kali, buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian increase. Ada 4 kali, lanjut lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian increase. Ini ada 5 kali. Lanjut lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian increase. Ada 6 kali ya teman-teman. Untuk round kelima ini berjumlah 30 stitches. For round 5, the total is 30 stitches. Now I make a round 6, I make a 4 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi saya buat round ke 6, saya buat 4 SC, kemudian increase, ini ada 2 SC, 3 SC, 4 SC. Saya kasih penanda dulu di SC pertama, 1, 2, 3, 4, ini SC pertamanya. Oke, kemudian next stitch-nya saya buat increase. Jadi kita buat 6 kali juga seperti ini. 4 single crochet and increase, repeat 6 times. So I make again 1 single crochet, 2 single crochet, 2, 3, 4, and increase. Make again 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and increase. Make again 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and increase. Make again 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and increase. And the last one, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and the last one, increase. Jadi untuk round ke 6 ini berjumlah 36 stitches. For round 6, the total is 36 stitches. Now I make a round 7 to 13, I make a single crochet in each stitch for 7 rounds. Jadi teman-teman untuk dari round ke 7 sampai round ke 13, 7 round itu saya buat satu stitch itu saya isi 1 SC. Jadi saya buat 7 round ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah saya buat 7 round saya akan kembali. Oke. Teman-teman lanjut di seperti ini contohnya ya. Saya buat dulu. Jadi round ke 7 itu nanti berjumlah 36 stitches. Kita hitung bersama. Jadi ini udah 5. Lanjut lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Round ke 7 dilanjutkan saja, jadi kita buka, kita lanjuti lagi untuk round ke 8 nya. Oke, jadi round 7 sudah selesai, kita lanjut lagi round 8, 36 stitches, 9, 36 sampai round ke 13, maksud saya round 8, 9, 10, 11, 12, 13, jadi masing-masing round itu berisi 36 stitches. Oke, nanti saya kembali lagi, jadi kurang 6 round lagi. Oke, setelah saya selesaikan 6 round, saya kembali lagi. After I make a 6 rounds more, so everyone back, okay? Now my friend, I already done to completely from round 7 to 8, 13, so we can start count from the basic, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay? And now we continue to make a round 14, we make a 4 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, sudah kita selesaikan ya sampai round 13. Sekarang kita akan membuat round ke 14. Kita buat 4 SC, lalu kita buat invisible decrease. Jadi ini sudah 2 SC, 3 SC, 4 SC. Lalu saya kasih penanda dulu ya teman-teman di SC pertamanya ini ya. Kemudian saya akan lanjuti membuat invisible decrease. Jadi kait benang yang di front loop, demikian juga yang di sebelahnya, yang di front loop, lalu keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, kita buat 4 kali, 6 kali seperti ini. Maaf teman-teman, saya udah buat yang kedua kali, 3 SC, lalu 4 SC, kemudian invisible decrease. Oke, make again yang ketiga kali. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and invisible decrease. Make again, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and invisible decrease. Make again, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and invisible decrease. Okay, and make again, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and invisible decrease. Okay, so for round 14, the total is 30 stitches. Untuk round ke-14 berjumlah 30 stitches. Now, I make a round 15, I make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi, saya buat round ke-15, saya buat 3 SC, 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian invisible decrease. Saya kasih penanda dulu di SC pertama ini, teman-teman. Kemudian saya buat lagi invisible decrease-nya. Nah, kita buat lagi seperti ini 5 kali lagi. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Ini yang kedua kali ya teman-teman. Lanjut lagi, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Ini yang ketiga kali, make again, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Keempat, buat lagi 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Yang kelima kali ya, lanjut lagi 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Untuk round ke 15 berjumlah 24 stitches. For round 15, the total is 24 stitches. Now I make a round 16, I make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times.
Jadi untuk round 16 saya buat 2 SC, kemudian divisi berikut buat 6 kali. Jadi ini 2 SC saya buat, saya kasih penanda di SC pertama. Kemudian saya buat divisi berikut. Lanjut lagi ya teman-teman, buat 5 kali lagi. 1 single crochet, 2 single crochet, kemudian invisible decrease. Yang kedua ya teman-teman, make again, 1 single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease. This is the third one, and make again, 1 single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease. Ini yang keempat ya teman-teman. Buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, lalu invisible decrease. Yang kelima, oke, lanjut lagi 1 single crochet, 2 single crochet. Ada yang karya teman-teman saya cek, ini adalah kelewatan. Nah, saya ulangi yang terakhir ya teman-teman. Saya buat lagi 1 single crochet-nya, kemudian 2 single crochet-nya, lalu 2 stitch terakhir ini kita isi invisible decrease. Oke, selanjutnya kita akan isidakan dulu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, kita isidakan dulu. Dan kalau teman-teman yang memakai seksi I bisa dipasang dulu ya. Kalau saya pakai mata yang kancan, jadi nanti aja terakhir baru saya pasangkan. For round 16, we already done, and the total is 18 stitches. Untuk round 16-nya tadi, kita sudah selesaikan dan berjumlah 18 stitches. Now we make after we put stuffing, and we continue to make a round 17, we make a single crochet and invisible decrease, we put 6 times. Setelah kita isi dark round, kita lanjutkan lagi untuk membuat round ke-17, oke? Jadi kita buat round 17, 1 single crochet, and put marker for the first single crochet. Oke, kalau ini terlalu besar ya, kita kecilin sedikit. Jadi biar tidak terlalu besar, kita kasih kecilin. Lalu kita gunakan marker yang halus. Oke, kemudian kita lanjutin lagi buat invisible decrease. Use your middle finger and push the fibre inside and make an invisible decrease. It's easy for you, okay? Do it again, invisible decrease, and make a 6 times, 1 single crochet, and do again, invisible decrease. Jadi kita buat ya teman-teman, kita buat 1 SC, kemudian kita buat lagi. Jadi ini kalau kebesaran, kita kecilin sedikit, lalu kita dorong, kemudian kita sedikit tarik, lalu kita buat lagi. Lagi kita buat lagi 1 single crochet, yang ketiga kali ya teman-teman. Kemudian kita buat invisible decrease. Sorry, saya ulangi lagi. Ini yang ketiga kali, lanjut lagi. Ini yang keempat, 1 SC, invisible decrease. Lanjut lagi, ini yang kelima, 1 SC, invisible decrease. Lanjut lagi yang keenam, 1 single crochet, kemudian invisible decrease. Nah, sudah selesai. Lalu kita akan fasten off and leave for yarn tail to sew the head to the body, okay? Jadi kita langsung potong benang, tapi di sini kita buat slip stitch saja dulu ya teman-teman di SC pertamanya. Jadi kita buat slip stitch dulu. Slip stitch biasa saja, tidak mengapa. Oke, lalu kita tarik keluar dan kita sisakan benangnya agak panjang ya. Kemudian kita tarik benangnya. Jadi di sini untuk round ke-17 ini berjumlah 12 stitches. Sama dengan badinya ya teman-teman, di badannya ini
kita akan gabungkan, oke? Nah teman-teman, ini badannya yang bagian belakang, benangnya kita masukkan saja, sisa benangnya. Lalu kita akan menjahitnya ya. Ini bagian belakang dan ini juga bagian belakangnya, posisinya. Lalu kita kembali menjahitnya. Jadi kita jahitnya stitch by stitch ya teman-teman. Jadi untuk menjahit kepalanya ini kita langsung seperti ini saja sampai selesai. Nah teman-teman perhatikan stitch-nya ya. Oh satu, maksud saya satu st atau satu stitch ini kita perhatikan. Ini lebih rapi. Kelihatan nggak ya? Maaf ya kalau tidak fokus ke kameranya. Dan pastikan dapronnya pas ya. Untuk kepalanya jangan terlalu banyak dapronnya, karena kalau terlalu banyak nanti jahit rambutnya itu terlalu besar, kurang bagus. Oke. Sudah selesai, ini kita lanjutkan ke atas saja benangnya, sisa benangnya. Oke, lalu kita potong saja sisanya. Nah untuk selanjutnya saya akan letakkan matanya ya. Before we use the glue gun and we make a pin for the eyes and nose and the mouth also, okay. And now we want to put the eye. Lalu kita langsung tempelkan benangnya ya teman-teman. Matanya maksud saya. Ini lalu kita akan menjahit hidungnya. Nah teman-teman, kita mulai menjahit hidungnya dari kita gunakan benang warna kulit ya. Lalu saya mulai dari belakang sini langsung ke sini ya, sedikit saja ya teman-teman. Kembali lagi ke tempat tusukan yang tadi. Jadi kita lakukan beberapa kali saja. Oh, tersangkut. Lalu kita keluarkan di mulut sini ya. Kita akan membuat mulutnya. Ya, kita buka pinnya. Lalu kita ke mulut yang samping. Ini hidungnya nih di sini. Kita langsung buat mulutnya. Buat beberapa kali juga ya, teman-teman. Ke atas hidungnya sekali lagi, posisi hidungnya.
belakang, di samping sana. Nah teman-teman, setelah kita jahit hidungnya dan matanya itu, saya gunakan yang ukurannya 5 mili ya teman-teman, jadi agak kecilan. Oke, kemudian sisa benangnya ini yang tadi kita jahit hidung dan mulutnya kita ikat saja dan akan kita keluarkan. Kita potong dulu sedikit, fungsinya supaya dia tidak terbuka ya teman-teman. Dan kita tarik keluar benangnya, jadi kalau terlepas pun dia dalam ikatan, jadi tidak mudah terlepas. Oke, seperti ini ya, sudah jadi. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membuat rambut, jaket, dan memasang tangannya. Oke. Nah, untuk tulisannya ini nanti saya lanjutkan lagi ya teman-teman di part ke-4. Oke. Sampai ketemu lagi di part 4. Dan thank you for watching. Happy watching. Thank you very much. Stay happy. Bye-bye.